Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin menolong sapi yang akan melahirkan tapi susah lahirnya. Ini tadi pas digembalakan sekitar jam 4 sudah saya bawa pulang. Rombongannya juga saya bawa pulang semua, takut melahirkan di kebun sawit. Ini sebenarnya kalau sudah kelihatan kaki depannya, ini sudah saya tarik, teman-teman, tapi saya menunggu keluar kakinya dulu agar mudah ditarik menggunakan tambang. Ini sudah sore nih, ini hampir maghrib, tadi sampai di rumah kan jam 4. Biasanya jam 6 baru sampai rumah saya. Berhubung ada yang mau melahirkan, langsung saya pulang semua rombongan sapi-sapi yang saya gembalakan. Maaf teman-teman, suaranya agak serak karena lagi kurang enak badan, lagi batuk sama pilek. Kita tunggu ya teman-teman, keluar kakinya dulu biar enak untuk menarik. Sebenarnya sapi ini kalau duduk merebah lah istilahnya, tiduran tuh cepat lahirnya, tapi dia tidak mau, dia berdiri terus. Jadi nanti memang harus saya tarik nih. Kalau kelamaan di dalam takut-takut kenapa-kenapa sama si paketnya, segera ditolong. Nah, ini sudah hampir maghrib nih teman-teman. Oke teman-teman, saatnya karena kakinya sudah keluar, saya akan tarik. Ini yang saya pergunakan tambang yang besar ini, langsung saya ikatkan ke, saya ubet-ubetkan pada sepatu saya. Saya tarik, tapi agak susah juga karena sendiri ini. Kebetulan sapinya juga agak gesit nih. Harus segera ditolong karena sudah terlalu lama, sekitar 3 jam ini. Kalau dari pas tadi digembala tadi. Maaf ya teman-teman, kalau ada yang sensitif memang kayak gini lah cara menolong sapi yang susah melahirkan. Ini kelihatannya anaknya gede dan merupakan keturunan dari sapi PO yang saya pelihara. Ini dilihat dari bentuk kepalanya besar. Memang agak susah tariknya karena indukannya ya berusaha kesana kemari. Ini saya ambilkan kayu teman-teman, kayu baloan, tali pengait untuk menarik saya tarikan pada baloan ini supaya bisa membantu saya injek
kita ikat dulu. Mudah-mudahan berhasil ini. Alhamdulillah sudah kepalanya keluar. Saya ambil kain dulu buat membersihkan dulu. Wah, malah keluar teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjuangan panjang tarik menarik akhirnya keluar juga. Wadahnya besar, sudah mau keluar sejak sebelum maghrib. Ini jam berapa ini ya? Coba aku tengok jamnya ini. Jam 7. Aduh, kecapean juga teman-teman. Aduh. Ini untuk membantu narenya. Tadi sempat saya banduli sama ini, sama apa, kayu ini. Jadi ini saya palingkan ke kaki pedet depan. Langsung saya bantu injek. Ini laki-laki atau perempuan ini bedanya ya? Waduh, perempuan.
Oke teman-teman, sahabat ternak semua, demikianlah acara menolong pedet yang susah lahir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.